ini yang jalan itu kamu. Ya, yang jalan kamu. Nanti yang jadi pionnya pakai ini. Yang suruh jalan pakai ini. Tapi nanti ketika menjawab pertanyaan itu berkelompok rembugan, langsung rubuk ke teman yang ada yang sedang jalan. Caranya bagaimana? Seperti ular tangga biasa. Bedanya ustazah tadi sudah sampaikan, tidak ada tangga, tidak ada ular. Adanya apa ini? Kartu pink. Kalau kamu menginjak kartu pink, berarti kamu mendapat soalnya. Soalnya nanti ketika bisa menjawab, kamu boleh jalan maju 2 langkah. Tapi kalau tidak bisa menjawab, mundurnya lebih banyak 3 langkah. Nanti kalau selesai 2 sampai finish, berarti kamulah yang juara. Nah, untuk nanti jalannya bagaimana Ustazah? Biasanya pakai dadu, tapi sekarang Ustazah tidak pakai dadu, tapi pakai kartu. Ada kartu 1 sampai 4. Jalannya cukup sampai 4 saja, karena di sini hanya sampai kotak 36. Maksudnya kalau 6 itu 35 ya? Kalau 6 itu biasanya sampai 100. Jadi ini cukup sampai 4 saja. Nanti kalau kamu sudah jalan, ambil ini kocok, kamu ngambil, sudah jalan, ternyata kamu dapat pertanyaan, tinggal kamu ambil kartu ini lagi. Dapat pelajaran apa? IPA, Bahasa Indonesia, atau IPS. Karena kita mau bahas tema 7, mengulang tema 7, berarti hanya ada 4 KD. Bahasa Indonesia 2 KD, IPA 1 KD, IPS 1 KD. Makanya Ustazah cuma buat di sini ada 3 kartu pelajaran, IPA, IPS, Bahasa Indonesia. Siap? Siap. Siapa yang mau jadi pionnya yang jalan? Ayo, kelompok 1. Iya, nanti yang jawab bareng-bareng. Misalkan yang jalan mau gantian, nanti aku udah capek, boleh gantian sama yang lain. Kelompok 1, ini yang satu lagi. Siapa yang jalan? Kelompok 2, Farah. Yang jalan siapa? Farah. Kelompok 3, siapa? Khadijah. Siapa yang jalan? Silakan maju 2 langkah.
ada. Bagaimana ciri-ciri volume sama bentuknya? Sudah baca volumenya? Bentuknya? Ya, sip, maju dua langkah. Sekarang lagi siapa? Dua. Ya, lepas lagi. Siapa lagi? Fatima. Satu. Nah, pertanyaan lagi. Bahasa Indonesia. Dan pertanyaan bahasa Indonesia, silakan. Fungsi kata tanya kapan? Menanyakan waktu. Ya, sip, maju dua langkah. Lawannya siapa? Empat. Satu, dua, tiga, empat. Terus Fatima. Siapa lagi nih? Inang ya? Satu, ya Inang dapat pertanyaan. Silakan mengumpul kelompoknya Inang. IPS. Dengarkan baik-baik IPS. Pengibar bendera saat pembacaan teks proklamasi. Thank you.
2. Bentuk dan volume benda gas. Bentuk dan volume benda gas. Kita buka dulu. Sudah? Apa jawabannya? Volumenya? Berubah-ubah, ya betul. Maju dua. Terus siapa? Tania. Dua. Terus Rita. Tiga. Satu, nah, kalau
kelompoknya Fatimah bonusnya banyak. IPS. Kalau kamu bisa jawab pertanyaannya berarti kamu menang. Tiga. Perumus dasar negara. Yang merumuskan Pancasila. Tahu kan aturannya kalau nanti ke sana balik lagi?
3. Masya Allah, 1, 2, 3. Lulus tanpa hambatan. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiik. 1, 2, 3. Tinggal pertarungan sengit antara dua kelompok.